Hai, good morning. Sekarang adalah harinya gue menjadi emak-emak yang sesungguhnya. Jadi Pedro lagi pengen breakfast, tapi breakfast berat katanya, kangen sama yang namanya nasi goreng kuning. Jadi gue lagi bikin nasi goreng kuning, tapi kita harus nguluk dulu cabenya. Nasi goreng kuning buatan gue tuh gak ada lawan, pokoknya mantap, makanya say. Kita tuh gaya-gayaan pengen pakai cabe dulu. Gaya pedes susah ya, Pak. Yuk, iya. Jadi nanti kita goreng dulu telurnya. Pedro, kalau untuk ribet gue udah buatin biasa seperti biasa telur kayak McD gitu. Kalau Sesa dia lagi mau ada belajar di tempat kuliahnya, tapi jam 12 pulang. Nanti hari ini juga aku ada acara Pedro opera gitu. Nanti Pedro ada dance-dance-nya gitu di sana. Nanti kita kalau sempat kita videoin ya, Bo. Karena hari ini susternya anak-anak gak ada, so aku jadi bener-bener megangin tuh anak dua di sono. Mudah-mudahan tuh anak pada diem ya, jangan lari-larian pas di di audiensi, mati lah gue. Oke, udah jadinya ulekannya, sambelnya kita. Pertama sih aku mau goreng ini dulu, nugget nih, ada sisa satu buat Gilbert. Kalau nggak ada harum, masukin nasi ya, guys. Kita kasih kecap ikan ya, buat pemanis biar mantap. Jadi kita asinnya pakai kecap ikan aja, karena itu udah pas banget. Nasi goreng is ready. Sip. Kita makan. Amin. Ibu mama, sini. Jadi pivot itu kursinya ke nggak sampai. Oh, mau kangkung nggak? Udah lama aku nggak makan nasi goreng kuning. Enak nggak? Buatan mama enak.
Kamu udah doa belum? Belum. Kalau makan itu harus prepare tisu segala macamnya tuh. Dia seneng banget kayak ngelepeh gitu. Jadi dia kalau mau minum, wow, MG berantakan banget kan. Kalau mau minum, kalau kita kan pelan dulu, dia bukan dibuang dulu baru bisa minum. Sesuatu. Wow, Pedro Dan, wow. Sekarang waktunya gue yang makan setelah anak-anak yang makan. Apa enak dulu? Shower dulu. Jangan! Kita kan mau pergi. Kan belum jam 12. Tapi itu jalan jam 11.30. Kan belum macetnya cari parkir. Enggak, tapi aku jam 12. Jam 12 sampai sana. So kita pergi harus jam 11.30. Emang kamu mandi dulu biar rambut kamu kering. Jadi pas berangkat gak usah pakai hair dryer. Karena kamu pakai topi loh kostumnya. Yo, new song. Bye bye. Kangkung. Kita nggak makan pakai. Ini sayang. Ini dipakai feedback. Ya. Please. Pinjam kakak mau taruh. I'm eating Pedro. Sentil dong adanya. Kalian stop ya. Mama. Buap. Oke, buap ya. Hebat. Hebat, acting aku cuma begini. Oke. Buap, acting. Hebat, acting. Hebat lagi manja, sus. Pedro dong! Isang. Ini ayam goreng tepung. Pedro! Oke, dah. Kamu gak tukar-tukar terus handphonenya pusing deh. Offline. The internet is trouble again. Mari mulai lagi. Kalau jadi mama makan aja banyak iklan. Jadi Pedro nanti acaranya kayak ada drama opera apa namanya, dance. Pedro ikut dance. Oke, tunggu deh. Udah. Part 2 will be the opera, The Greatest Showman.